Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di video saya, dan di video kali ini kita bakalan mereview sebuah mod map ya. Jadi di sini kita bakalan mereview mod map Busit, dan mod map kali ini cukup manuk akal ya. Kenapa manuk akal? Karena ini adalah mod map Busit, tapi ini mapnya map dari FF alias Free Fire ya. Dan mod mapnya ini dari Ga Gaming gitu. Dan kalau kalian mau mapnya bisa cek aja di deskripsi. Dan kalau kalian juga mau livery dan juga mod yang saya bakalan pakai, kalian juga bisa pakai. Download livery maksudnya, download di deskripsi gitu maksudnya ya. Dan ya, kita langsung aja guys cobain mod mapnya coy. Kita pergi ke mod, terus peta. Nah di sini ada tulisannya Factory V1. Nah, karena ini adalah mod map FF di map Factory atau di Factory gitu, jadi namanya Factory V1 by Gani LB gitu. Oke, kita langsung mainkan aja coy. Oke, jadi kita udah masuk, ternyata cepat banget dan tampilan pertamanya sangat mengesankan ya. Ini kalau saya bilang ini cukup murik ya, tapi ya gak apa-apa. Oke, kita cobain dulu. Nah di sini di depan ini udah ada Factory, dan di belakang ini apaan ini? Ada jalan ternyata coy. Bentar, kita coba review jalannya dulu ya. Ternyata jalannya ini tanah ya. Oke, kita coba lihat dulu coy. Kayak gini ternyata jalannya ini rumput gitu ya. Dan juga di luar nurul banget ya. Oke, dan di depan sana ternyata juga ada gedung-gedung gitu, dan ada pintunya ya. Oke, tapi ini kayak naik gitu ya, gak rata ya, jadi trafiknya itu pada mumbul gitu ya. Oke, ternyata coba truknya dulu, truknya mah nyangkut di sini coy, karena ini tinggi ya, lumayan tinggi juga. Dan di depan sini ada gedung-gedung atau ada rumah-rumah juga. Kita coba langsung ke faktorinya aja coy. Nah kayak gini, ini mirip di FF ya untuk bangunan faktorinya dari luar, tapi ini kayaknya terlalu burik ya untuk bawahannya ini atau rumput-rumputnya ini ya. Saya rasa kalau saya main FF gak seburik ini coy, tapi kenapa ini burik banget ya, saya gak tahu coy. Oke, kita coba masuk ke dalam faktori ya. Karena tinggi juga, ke faktornya ini cukup tinggi ya. Coba ambil ancang-ancang, ternyata tak bisa. Gak bisa. Oh, pantas gak bisa. Ternyata ini gak nyambung ya, yang atas sama bawah. Kita coba dari depannya sini aja, coy. Pasti bisa. Oke. Nah kita belok ke sebelah kiri sini. Oke, kita coba turunkan ya pakai sopir, kita pakai Sam Gilang. Nah kayak gini, jadi faktorinya kayak gini ya. Ini juga mirip di FF, tapi di sini nggak ada senjatanya sama sekali ya, tapi ada yang unik lagi woi. Jadi selain nggak ada senjatanya, di sini tuh jadi tempat buat jualan ya, karena ada banyak banget yang jualan di bawah sana ya. Oke, kita coba akan masuk dulu ke atas ya, kita akan naik ke atas, dan ini cukup susah juga, kita pakai kamera 2 aja. Dan di atas ini enggak ada apa-apa ya, tapi di atas sana kayaknya ada pohon gitu. Oke, enggak tahu apaan, kita coba turun aja. Dan di sini ada banyak banget orang yang jualan ya. Jadi setelah pindah ke Busit, bukan senjata yang ada back di sini, tapi orang jualan ya. Ini di luar Nurul coy. Oke, kita coba ke belakang dulu. Apakah ada yang unik-unik lagi, kita coba. Padahal ini grafik saya udah rata kanan loh ya. Mana visual, nah ini udah rata kanan ya, tapi ini masih
kayak gini grafiknya, mungkin bawaan dari mod mapnya ya. Tapi ya oke lah, gak apa-apa. Di belakang ini gak ada apa-apa ya, tapi di samping kanan itu ada truk trailer gitu, sama buat garasi ternyata di sana. Oke. Dan kalau kita coba buat puterin sedikit jalannya ini dulu. Ini basah, ini gak basah woy. Unik lagi ya. Emang ada-ada aja ini yang buat ya. Oke, nah ini basah, tapi ini pantulan basahnya itu merata semua gitu ya. Gak ada tekstur-teksturnya gitu. Tapi yang di sebelah sini ada teksturnya gitu coy. Jadi kita coba jalan ke depan sana, kok ada jalan gitu di map. Tapi ini gak ada jalannya ya. Nah ini gak ada jalan raya coy, tapi ini trafiknya pada bisa lewat kayak gitu ya lu. Ini modulannya gimana lu? Maaf berhenti. Jadi kita coba lihat, kita amati dia akan kemana ya. Dia ke kanan lagi, berhenti lagi. Ayo bang, jalan bang. Oke, dia jalan lagi ya. Dan tuh hilang malah. Malah hilang coy, di sini coy. Jadi ya udah ya, kita balik lagi ke sana. Oke, kita balik ke factory dulu ya. Kita mumpul lagi. Kita parkirin bis kita di sini aja ya. Mana-mana. Kita bawa bis kita naik ke atas ini, kita akan parkirin ke garasinya sini ya. Ternyata di sini ada Alphardnya juga. Nah, kita mundur dulu. Ya, kita turun. Nah, jadi segitu aja buat review mod map Factory FF ya dari Gani LP. Nah, ya segitu aja. Kalau kalian mau bisa cek aja di deskripsi karena udah saya kasih linknya. Dan ya segitu aja. Like kalau suka, dislike kalau suka, dan terserah mau subscribe atau enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.